Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Ya, di video kali ini saya bahas lagi ROBD yang dari kemarin berurutan itu yang ketiga sekarang. Oke, yang ketiga. Jadi part ketiga di sini. Ya, kemarin juga saya katakan bahwa besok saya akan bahas lagi dan hari ini tentunya teman-teman ya. Dengan outfit yang sama, sebetulnya saya bikinnya satu kali take video, tapi saya bagi saja jadi tiga video Supaya enggak terlalu panjang, e, kalau di satu durasi kan, kan panjang gitu ya pembahasannya. Jadi, saya bikin tiga video saja. Oke, okay? gak apa-apa ya. Oke, okay? ini yang mungkin yang terakhir ya tentang kebohongan para member ROBD global, dan tentunya di video yang sebelum ini juga saya bahas kebohongan ROBD globalnya sendiri, dari mulai nama terus izin bapepti itu nggak ada ya itu bohong kan robd global mengakui bahwa mengakunya gitu ya mengakui lagi mengakunya bahwa sudah diakui oleh bapepti dan uh, legalitasnya gitu di bapepti ya padahal bohong gitu para pemainnya pun di grup telegramnya bilang nggak ada izin bapepti gitu Lantas kenapa ROBD ngebet amat gitu Seolah-olah mereka diakui oleh BAPEBTI <laughs> Oke lah itu humor saja Mungkin ya untuk menggait orang awam gitu ya Kalau para pemain ponzi, money game ya Penikmat investasi bodong dengan berbagai modus ya Ada modus Kan investasi bodong itu banyak Modus trading, modus robot trading, modus arbitrase kripto modus sewa mesin sewa panel surya sewa pembangkit listrik masih banyak lagi termasuk pesanan fiktif Oke okay? Nah sekarang di sini ya saya bahas lagi nih ya komentar wah pasti nih ditunggu sama subscriber saya nih komentar-komentar tentang -komentar garis ya atau ya member-member ROBD yang berkomentar di video-video saya yang membahas ROBD global Oke, jadi belum eh, enggak tiga kali gitu, lebih dari tiga kali saya bahas ROBD Global ini, karena ya seru aja gitu. Semakin banyak yang berkomentar apa ya, mencemari mindset orang awam yang sedang mencari informasi di komentar video saya, ya. Tujuannya kan itu supaya orang awam membaca komentar-komentar eh, mereka gitu. Nah, jadi semakin semangat saya gitu, apalagi muncul tuh katanya eh, apa ya bidang hukumnya gitu ya dari eh, ROBD Global yang jadi pertanyaannya katanya kan ada ROBD Indonesia Robin Hood Indonesia kan Robin Hood itu cuma di Amerika di luar negeri ya aplikasinya logonya pun beda bukan Robin Hood yang ada di Amerika gitu ya dan aplikasi ROBD ini sel dari sejak saya bahas sudah tiga kali ganti Aplikasi ganti developer ya di Play Store, oke okay. muncul ya muncul pemeran video klipnya oh, Mister Mujib lah dulu di AGT gitu kan scam scamnya kemana? nggak ada yang tahu siapa itu Mister Mujib. Nah kalau dari OBD Global nggak ada yang tahu juga namanya. Tiba-tiba bilang dari ROBD Global aja gitu. Ya siapa tahu kan namanya. Darsono mungkin gitu atau Sadarso atau apalah atau Agung Agung Ayun gitu mungkin nama bulenya ya nggak tahu tuh nama bulenya masih mending Mister Mujib ya, pakai nama gitu <guluh> oke lah lanjut saja teman-teman nah di sini ada akun bernama Studio Venita <guluh> banyak yang komentar dengan waktu e, bersamaan Ya, ini mungkin saja satu orang banyak akun YouTube-nya ya, bikin akun baru. Karena apa? Copy paste semua ya, copy paste semua gitu. Ya, mirip-mirip komennya. Kayaknya cuma satu dua orang dengan berbagai macam akun gitu ya. Nyepam aja di komentar video saya yang bahasa Robedek. Nah, di sini saya pengguna platform ROBD katanya. <laughs> Itu sangat amat aman banget. Saya udah 6 bulan pred. 6 bulan. Nih di UIS nih, tanggal berapa coba? Hah? Tanggal berapa aplikasi ini terdaftar? Tanggal 28 bulan 2 2022. Ya, sekarang Agustus. Belum genap 6 bulan itu mau ke enam bulan Oke okay. kan 28 Februari ya kalau 28 Agustus nanti genap enam bulan gitu ini belum genap enam bulan <toloh> jadi itu bohong teman teman ya. ya kan di video kemarin sudah pernah saya bahas bahwa ada reward dari mulai uh, uang untuk mengga member barunya itu ya si mentor-mentornya, si leader-leadernya. iPhone, motor Yamaha, sampai BMW. Kalau ada yang banyak merekrut member baru gitu. Wah, pantesan aja komennya membludak gitu kan. <laughs> Terus di sini ada yang namanya Haris Revial. Pertanyaannya simpel. Oh, ini kayaknya uh, orang cerdas nih. Bukan orang cerdas sih, orang waras lah gitu. Pertanyaannya simpel sih. Kalau emang bener tuh APK bisa bikin kaya nggak ada orang pengangguran di Indo. Anjir afiliatornya itu loh omongannya manis banget mau jadi penerus Indra Kens. <laughs> ya semoga aja mereka jadi penerus Indra Kens. Amin. Terus di sini Bukit Permata, nah, akun Bukit Permata nih di grup Telegramnya isinya bukan real member bang, itu isinya orang yang kerja di ROBD WKWK -WK, suka nggak baca isi grupnya ya pastilah kalau sudah masuk ke kolam ponji money game pasti pasti ya banyak afilatornya ada sangkut pautnya endorsernya juga mungkin ada di sana <tuh> terus di sini Meki Anul aplikasi aneh tuh bang saya penasaran coba trading sendiri di ROBD sudah profit jual eh tahunya saldo saya malah berkurang benar-benar aneh tuh <laughs> yang nggak perlu aneh lah ya ngapain juga dicoba ya kan udah jelas odong-odong terus di sini APK kayak gitu mah harus pinter-pinter main harus pas APK masih baru langsung pas target 1-2 bulan aja tergantung APK nya boleh aja ngajak-ngajak orang untuk gabung tapi harus kasih tahu downline kalau udah ada tanda-tanda mau scam aduh harusnya ngasih taunya itu di awal ketika mau ngajak orang woi mau nggak ikut nih aplikasi ROBD ini modusnya trading ya padahal money game kalian jelaskan money game ponji itu apa ya sampai kalian jelaskan bahwa ini aplikasi sebenarnya aplikasi penipu ujung-ujungnya kan scam bilang saat merekrut member barunya gitu ya kalau calon member barunya mau ya berarti sama-sama dungu gitu kalau member barunya wah ngapain main aplikasi yang udah jelas mau scam penipuan yang ujung-ujungnya scam mending gak main mungkin kayak gitu itu baru eh calon membernya yang cerdas gitu dan waras. <tis> Terus di sini kalau belum tahu tentang ROBD nih si Rajput nih Mr. Rajput ya <tis> Rajput Singh mungkin ya. Kalau belum tahu tentang ROBD jangan gampang ngehujat bicara sama fakta. Waduh nulis faktanya aja fakta ya fakta harusnya itu. <tis> Biasanya kalau gini Orang mana ya? Tapi namanya Mr. Rajput. Ya, omong-omong gimana? Ratusan kali Rajput, ya. Ratusan kali Rajput, ya. Saya membongkar aplikasi seperti ini, ya. Ingat, ratusan kali, ya. Mau modusnya ganti-ganti pun sama aja. Money game tetap money game, tetap kelihatan. <tip> Di sini, Alone Big Gaming. Kalau mau Hanis review sehingga akan promosiin platform lain ya. Udah biasa YouTuber kayak gini jelekin platform lain buat iklanin platform yang bayar ke dia. <laughs> Aduh. Ya. Saya promosiin platform mana? Ya. Platform mana? Kalaupun saya diendorse pilih-pilih dong ya. Pilih-pilih dong, mendingan diendorse sama Uh, platform e-commerce, Shopee, Tokopedia, kayak gitu, ya. udah jelas. <laughs> di sini saya tidak pernah di endorse, ya, diajak kerjasama oleh aplikasi odong-odong, meskipun hmm. kalau kalian dari pertama kali saya membahas investasi bodong, money games, kemampuan dari zaman satu sampai 2 tahun ke belakang pasti tahu ya. sering saya uh, share bahwa aplikasi A ah, ngajak kerja sama bukannya saya ajak malah saya bongkar gitu kan wah banyak spam ke email ya sekarang udah agak berkurang tuh ya karena mungkin si komplotan para penipu ya dengan modus berbagai modus ya modus trading, robot trading, arbitrase, kripto, terus modus pesanan fiktif, nonton video, bayar iklan, dan seterusnya banyak sekali modus uh, money game itu, investasi bodong atau aplikasi tipu menipu itu teman-teman ya. Mungkin mereka sudah tahu, wah Anggi E ini tukang bongkar-bongkar aplikasi, ngapain juga di email ngajakin kerjasama, nggak akan ditanggepin gitu. Mungkin seperti itu, tahu diri mereka ya. Nah, di sini terus ada lagi mau tenar ya, Bang. Biar yang join APK liatin YouTube-nya, kasih yang caper, kasihan caper. Rasa ecengnya nggak usik beras di si pembuat konten. Rasanya gitu ya. Tapi anehnya sirik itu mungkin belum dapat profit di sini. <laughs> Aduh, ngapain dapat profit dari aplikasi odong-odong ya? Aduh. Musik beras kayak aduh aduh gini ya kalau misalkan saya ada tetangga tetangga saya mau 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 kemalingan tuh kebetulan saya ketemu tuh ngelihat wah ada maling tuh mau masuk ke tetangga saya saya minimal minimal gitu kok kontak uh, polsek ke polres ke atau ketua rt ke rw ke lewat hp wah ini sih ada liatin maling nih gitu masa iya si malingnya kalau tahu di uh, tahu saya mergokin dia wah jangan usik pekerjaan saya dong gitu. jangan usik uh, dapur saya dong gitu aduh eh. aneh aneh ya komentar komentar aduh ya mungkin kalau kata kawan kawan saya ini back dong back dong gitu <laughs> Nah, di sini saya sendiri sudah membuktikan join DROB di 11 bulan. Aduh, tadi kan udah dilihatin ya. Websitenya aja terdaftar bulan 2 2022, belum genap 6 bulan sampai saya detik ini bikin video. <guluh> udah bilang udah bilang 11 bulan. Aduh, mohon maaf ya kalau agak kelihatan ngantuk nih karena saya bikin video ini karena saya nggak bisa bikin video siang, teman-teman. Sekarang udah jam 2 dini hari ya Oke okay. Sebetulnya saya bikin 3 video Seperti tadi yang saya, saya katakan gitu ya Tapi dibikin 3 video Aduh Asal-usul, asal-usul apa Gitu kan Hanya demi sebuah konten Ya nah, kalian ini baik dong. Hanya demi rabat gacor Kalian Apa ya berbohong kemarin juga ya Saya bahas di video yang kemarin Ngedit ngedit foto, ya padahal itu foto milik orang lain gitu kan? Itu kan demi rabat gacor, kalian rela menghalalkan segala cara demi komisi, menjerumuskan orang lain. Ya, <gitu> kalau saya, mereka bilang demi konten, ya kalau saya kan konten juga pilih-pilih kali, ya, apa kabar tuh youtuber Ponji, apa kabar tuh youtuber money game yang dengan leluasa merekomendasikan secara halus tapi ya merekomendasikannya Oh ini berisiko anu-anu tapi ya tetap aja linknya juga ada di kolom deskripsi video mereka masing-masing ya apa kabar tuh youtuber ponji ya udah demi rabat gacor demi konten pula gitu <laughs> mending saya meskipun kalian bilang saya demi konten ya nggak apa-apa yang jelas konten saya tidak menjerumuskan gitu loh simple gitu kalau kalian mau nyari rabat gacor cari aja masing-masing kalian main saya bongkar ya nggak apa-apa juga kan di grup telegram kalian juga pada sadar pada ngaku bahwa money game main di awal biar cuan gitu itu di grup ROBD globalnya gitu banyak yang bilang scam 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 ponji main di awal yang kena tipu di akhir gitu kan aduh saya pantau tuh grup kolam kalian tuh saya pantau ya meskipun nggak saya yang mantau langsung ada ya saya kasih aja agen rahasia ke grup ROBD Global Redford gitu jadi saya tahu informasinya <tuh -tuh. terus di sini di bawahnya gue anggota ROBD ah tujuh bulan katanya males lah bacanya banyak juga yang komen itu kayak cerpen gitu kayak orang bener aja gitu. aduh, aduh ngebelain nabat gacor ya 7 bulan tadi 11 bulan 11 bulan mak lu mau lahirin gitu kan duh <guluh> kelebihan rata rata 9 bulan tuh nah di sini crazy boys ya namanya juga crazy boys ya semoga lekas sembuh ya ini 9 bulan katanya aduh males ya bacanya intinya lihat 9 bulannya aja lah ya udah waktunya melahirkan mungkin itu <laughs> Kudanil <laughs> terus di sini ada Fiona Elisa Syakila nah ini baru nih itu mah pasti scam ini baru orang waras ini ya sehat orang sehat ini soalnya NIB gak terdaftar alamat kantor abal-abal belinya cuma koin ciptaan doang OMT koinnya tiba-tiba hilang ya banyak yang hilang katanya Terus, dan mereka nggak pernah berani jawab di grup FB kalau ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh mereka di kick semuanya ya. Intinya kayak gitulah diblokir dan postingan Anda langsung akan dihapus. Ya iyalah, kan itu pertanyaan paling sensitif. Scam scam terus bertanya, benar-benar bertanya, mempertanyakan itu. Misal kayak komentar ini nih ya, saya balas males lah bacanya lagi mohon maaf ya ini udah agak ngantuk saya bikin videonya untuk Fiona Elisa Shakila terima kasih informasinya ya untuk yang informasi sensitif kayak gitu ya pasti di grup WA juga banyak yang di kick di telegram di kick di grup Facebook pasti dikeluarkan dari grupnya diblokir gitu kan aduh udah tau lah itu ya tapi terima kasih informasinya terus gapai mimpi Bang, ya ini nih, <girai> yang bule itu, oke, udah lah, nggak perlu bahas bule-bule itu cuma pemeran video klipnya saja, gitu ya, percaya sama saya, dia pemeran video klip ROBD global aja, kayak AGT dulu, ya, pemeran video klipnya itu, eh uh, Mister Mujib, <girai> jadi itulah reaction teman-teman, komentar-komentar para member ROBD global yang demi rabat gacor gitu. Mereka bilang saya demi konten. Demi konten apa gitu ya. Kalaupun demi konten, ya kontennya saya pilih-pilih. Nggak merekomendasikan ya. Justru membongkar gitu. <g tossedbrush> ya memang begitulah. Kalau mainannya dibongkar ya pasti ya memutar balikan fakta gitu. Memang kalau saat ini masih membayar ya itulah ciri money game. Membayar di awal, perbanyak referral biar cuan, gitu. Ujung-ujungnya scam juga, kok. Cuma orang gila yang mau ditipu berkali-kali gitu. Cuma orang stres yang mau ditipu berkali-kali gitu kan. Cuma orang gila aja orang stres yang, yang berinvestasi tapi was-was gitu sekalinya error wah panik gaduh <gifat> bilangnya itu simulasi itu dengan sadar mereka katakan seperti itu di grup ROBD nya sendiri mereka mengatakan bahwa ponzi money game ya, banyak yang bilang seperti itu <gifat> tapi di komentar video saya ya seperti itulah mereka berakting ya kan pemain money game pinter berbohong ya kan seperti di video-video lainnya selalu saya katakan para member aplikasi penipu ya aplikasi tipu menipu itu menular ya jadi apa ya menular aja ke member-membernya jadi punya mental maling juga punya mental penipu juga nantinya ya contohnya robd ini juga kemarin sudah saya bahas edit gambar yang ternyata itu gambar platform ajaib yang brand ambassadornya iqbal ramadan sama Berbeda, pemirsa. <laughs> di situ saja mereka sudah berbohong. Demi apa sih? Mereka berbohong, demi apa? Pasti demi rabat gacor. Oke, okay. terima kasih yang sudah mampir untuk orang awam. Berarti kalian tahu kalau ada yang mengajak kalian bergabung di aplikasi ROBD Global ini. Para member atau leader aplikasi ROBD Global ini sedang punya misi. Oke, okay. mencari rabat gacor. Jadi teman-teman jangan sampai terjerumus dan terjebak ya karena aplikasi ini untuk set ukuran money game ini udah terlalu lama, <laughs> oke, okay. udah dari e, Februari ya paling bentar lagi e, kabur tuh ya paling bentaran lagi kabur dan kemarin di video sebelumnya juga sudah pernah saya bahas bahwa ada simulasi katanya simulasi ketika saat scam ya sempat error gitu robd itu. <laughs> Jadi dikaget-kagetin tuh para member ROBD, wah paniknya minta ampun tuh. Error lah ngebleng lah. <laughs> Intinya kan seperti itu, mereka pemainnya juga was-was gitu. Kalau mereka was-was ngapain ngajak member baru gitu kan? Nurani nya tuh di mana gitu? Oke, terima kasih sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.